sedikit penjelasan tentang Tari Sakarosa. Tadi kan dari Bu Febri sudah. Nah, lebih detailnya lagi coba dengar. Karya Tari Sakarosa ini, sesuai yang dikatakan oleh Bu Febri, adalah sebuah karya tari yang bersumber dari realitas kehidupan sosial masyarakat di lembah perkebunan Glenmore. Menggambarkan semangat kerja yang tinggi oleh masyarakat di daerah perkebunan yang diwarisi sejak dini oleh muda-mudinya. Kilau peluh jatuh berbulir, di antaranya garangnya matahari, mengalir di lengan yang tengah mengayunkan sabit ke pangkal akar, walau terus membakar hangus sampai mampus, mencengkram raga hingga tak berdaya, gemuruh semangat terus menggelora. Lihat, putih-putihnya melambai, isyarat bahagia bagi kami. Ini waktunya, ini waktunya. Tebune podo jogetan, gagai wis ngawe-ngawe. Tebune podo jogetan, ayo digiling. Iki wayahe. Para dewan juri yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan Tari Sarakosa. terima kasih banyak yang hadir dan ikut menyukseskan acara Festival Tarian Tari Daerah 2020. Kami juga menginformasikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Acara Festival Tarian Tari Daerah 2020. Kami juga menginformasikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari COVID-19.